Wah, ini dia deal. Oke, mantap. Sampai ke salam buat keluarga di kampung, Om. Iya. Sayur nangka sama daging masak di kuali. Opor ayam dimasak enak sekali. Kalau kalian emang hobi bonsai sekali, jangan lupa subscribe Lambe Melali. Haha. Yuk, pulang kampung. Mau cari bonsai ya? Cari bonsai, Pak. Buat oleh-oleh mudik ya? Iya, betul. Oke, nanti kita lihat ya. Wah, madiknya nih. Dek, Wah. Halo, sobat Lambe Melali. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, sekarang masih dari kebun Anting Putri, kita akan panen dan juga memberikan orderan 100 pohon untuk dibawa mudik di sini. Wah, seru pati. Pasti kita lihat yuk. Yuk, mantap nih. Nah, ini kita ambil media. Bahan untuk menanam cangkokan tadi ya. Nanti dicampur antara sekam pasir kali. Nah, kebetulan udah ada nih yang dicampur. Nah, ini yang media yang udah saya campur ya, pasir kali. Pasir kali, cuman saya kalau di sini biasanya nyebutnya pasir rangkas ya. Oh, pasir rangkas. Buat itu. Siap, siap, siap. Mantap, langsung sekam. Kita aduk seperti ini. Nih, jadinya ini. Ya, seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Tuh. Jadi lebih apa? Poros. Iya. Lebih poros. Kalau perbandingan 1:1. Oke, satu apa? Sekam. Satu sekam, satu pasir ya? Pasir. Biarnya sekilo-sekilo ya? Ya, nanti boleh ditambahkan dengan tanah merah, boleh buat mengikat sedikit aja. Iya, supaya dia nggak apa maur ya? Iya. Oke, sobat Lambe Melali, yuk kita bergegas. Anting Putri. Anting Putri. Iya. Ini tadi kita belah, kita ikat dulu ininya. Oke. Ya. Wah, ini lebih simple, apa? Lebih simple dan efisien, benar. Lebih cepat. Lebih cepat kerjanya dibanding nyangkok. Itu lebih cepat. Kita nyiram-nyiram pun nanti enggak kita siram juga apa-apa. Dengan nyiram tanamnya juga dia akan ikut sih. Benar-benar. Iya. Terjaga dia. Dan air pun langsung turun ke bawah. Ya. Jadi yang di bawah pun tetap hidup. Hidup, ya, betul. Dia hidup. Hidup. Nah, sini kita isi gini aja. Kita pendam aja. Udah, nanti sebulan dua bulan dia akan, karena ini transparan. Ya. Nanti kita bisa lihat tumbuhnya. Benar-benar. Gini aja. Insya Allah lah. Ya. Saya udah praktekin ini. Menurut saya lebih efisien tadi satu bahan dengan bawahnya itu kita bisa panen, kita bisa itu lagi, jadi kita nggak membuang bahan. Saya kasih nama sendiri nih, cangkok gantung. Cangkok gantung ya? Iya. Biarin kalau orang lain udah punya tahu ini sebenarnya begini nih, biarin ini namanya Lambe Melali, ya kan?
kita bikin. Betul, emang belum ada nama ya. Iya. Namanya ada. Cangkok gantung. Cangkok gantung. Jadi bukan hanya cinta yang digantung. jadi kena nih kesindir. Buat para jomblowers. Ternyata bukan cuma cinta yang digantung nih, cangkok juga bisa digantung. Kenapa saya bilang digantung? Karena di bawahnya itu lagi masih ada poros utama. Ya. Jadi dia menggantung di atas, ya. Sah-sah aja kalau Mas Lambi kasih nama cangkok gantung. Boleh, boleh. Cangkok gantung bersama Om Teguh dari Ciputat. Ya, seperti ini teman-teman. Wah. Ya. Mantap. Oke. Tinggal nanti penyiraman sampai kurang lebih 2 bulan ya Om ya. Iya, kurang lebih 2 bulan udah kita bisa panen. Wah, mantap, luar biasa. Berbagi ilmunya. Nah, seperti itu ya Sobat Lambe Melali. Nanti Sobat Lambe Melali kalau mau tahu lebih detail lagi, mau tanya-tanya langsung, silahkan hubungi nomor telepon Om Teguh yang ada di kolom description. Nanti atau saya tuliskan. Saya sebutin ya. Atau disebutin juga sama Om boleh nih. Iya. Nomor berapa Om? 0857 0857 7131 7117. Oke, 7131 2017. Mantap Di ya. FB-nya Teguh Wiono ya. Ya, di FB Facebook Teguh Wiono. Jangan salah Teguh nih, nanti Mario Teguh lagi. Beda. Malah curhat ya kan. Oke. Ini ada bermanfaat lah buat teman-teman juga. Iya, alhamdulillah. Amin. Makasih. Wah, mantap ya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan perbincangan yang lain-lain. Oh, yang enggak Om? Yang kita 2 bulanan ya. Iya, ini yang dipanen 2 bulanan sama Om Teguh. Kita simak nih. Lihat. Wah, kering. Berapa hari ini panas nih Om, ini enggak sempat nyiram. Jadi kering nih. Iya. Ini pengakarannya udah ini ya. Iya, ini akarnya udah lumayan banyak nih. Iya. Kita seperti ini. Dia udah nembus ke bawah juga. Banyak tuh udah. Dia. Oh, jadi dia bebas ya Om ya. Bebas. Dia langsung turun ke sini cari makan. Iya benar. Jadi ruang ringkup cari dia makan lebih banyak. Iya. Jadi makannya sih akar-akar itu bisa menjadi lebih, seukuran lidi tadi Om. Lebih besar ini, lebih besar. Lebih besar dari lidi malah. Lebih cepat ininya. Ini mah sebatang korek udah Om. Ya. Kalau aku bilang. Iya. Kurang lebih seperti itu. Wah. Kita potong. Nah, potong. Iya. Akarnya banyak sekali nih. Akarnya banyak banget. Udah tembus merintil. Iya. Harus pintar-pintar juga nih, jangan sampai salah potong ya Om ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Wah. Wih, dapat. Bahkan yang di bawah udah keluar tunas itu Om ya. Iya. Udah. Amazing. Luar ini biasa. Kita panen. Kita udah bisa pindahin ke ini lagi nih. Iya. Pot. Wah. Nah, seperti ini. Udah besar ya. Iya, udah besar banget. Ada yang sisi kosong. Iya. Ya, nah, ya dalam. Nanti keisi. Nanti keisi dia. Nanti dalam ini. Keisi tumbuh lagi. Mantap. Jika keisi dengan berjalan waktu dia akan ikut karena medianya poros, jadi nanti akan tumbuh. Iya. Oke itu bagian akarnya. Ya. Mantap. Panen. Panen. Wah, besar ini akarnya dah bawah. Cakep. Nah ini berarti dipanen ya Om yang ini. Iya, ini udah. Yang itu tanam lagi. Tanam lagi. Ini udah bisa naik ke pot-pot. Sambil kita akarnya itu. Iya. Kita anting kan kadang-kadang kalau nggak kita jaga akarnya. Lari-lari ya. Kadang iya, tindih seperti itu. Siap. Nah, ini udah. Udah. Oke. Iya.
Demikian Sobat Lampi Melali, ini salah satu panen ya, bukti. Jadi kita di sini bersama Om Teguh nggak sekedar teori-teori, tapi memang dipraktekkan dan hasilnya nyata. Wah, ini pas banget nih, ya kan? Oke, Sobat Lampi Melali, buat yang sambil nonton jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Yuk kita lanjut lagi. Oh, ini ada juga nih satu lagi nih. Akarnya banyak. Rencana panen semua nih udah. Wah, ini udah satu baris ini Om ya. Baris. Semua nanti panen. Panen raya. Panen tangkokan. Wah, kering banget ini tanahnya. Belum disiram-siram. Iya. Dia turun bak ininya, akarnya udah ke bawah. Cakep, melimpah. Cakep, udah muter. Tinggal pengarahan aja nanti setelah dipanen ya. Sip. Panen lagi. Panen. Siap. Besar. Besar. Ya, karena iya. Wih. Muter udah. Iya. Iya, udah turun tuh. Iya. Tuh, ternyata segitu ya. Iya. Karena udah turun. Oh iya, turun ke bawah. Udah. Ih, gondrong. Gondrong, dia ikut makan yang maaf. Aduh. Lebih besar ya. Iya, lebih besar ini. Kita nyerak si akarnya lebih mudah. Lebih mudah. Gak kusut. Ya, edisi panen nih. Nyemengin. Iya. Saya aja ngelihatnya bikin belum, apa ya? Belum ada di ada kok angin ada. Stek air ada. Mantap. Gondrong ya. Miring nih, tapi nanti belum bisa nemu. Itu juga, udah semua itu, panen semua kan? Panen semua. Supaya lebih cepat, ini kan kalau nunggu, kayak ini tuh. Oh iya. Nanti kalau yang udah tunggu-tunggu kita tinggal milih. Iya. Mana yang dipakai, mana yang depannya, mana itunya, mana gitu. Depan belakang berluasa, jadi nanti seleksi mana milih mukanya itu lebih mudah karena ininya emang lurus-lurus kan. Iya, harus bikin ini ulang karakter. Oh, badannya kita bikin ulang. Badannya dibikin ulang, di karakter, mana ranting yang dipilih, mana akar yang dipilih ya. Saya pusing-pusing teman baru bisa. Iya. Buat teman-teman Parung, wah, Sawangan,
Ayo semangat budidaya kita. Iya tuh. Ayo semangat ya. Ayo. Buat teman-teman bonsai Sawangan dan Parung ya. Parung. Woi. Sama pembudidaya nih. Iya, pembudidaya. Salam dari Ciputat. Woi. Ayo semangat. Mantap. Semangat selalu. Lihat minggu pagi udah apa panen nih. Panen. Iya. Wah, itu pas banget tuh dapat apa namanya anak ranting. Om, ini udah ada yang pesan ya, Om ya? Udah itu. Oh, Pak Parmin. Oh, Pak Parmin. Ada sih rencana mau dibawa ke kampung gitu. Oh. Baru sebagian. Wah. Dia pesan 100 katanya gitu. Wih. Iya, iya, dibawa ke kampung. Oh, iya, bawa ke Pacitan katanya. Pacitan jadi oleh-oleh nih. Iya. Budidaya di sana kan. Budidaya di sana, wah luar biasa. Sawah ini. Sawah dia. Sawah dia ya. Wah. 100 nih nanti. Iya, iya. Pesan lagi nanti. Panas banget. Sekarang. Iya, panas banget lagi puasa nih. Yuk. Wah, kita lihat tuh. Oh, ini Pak Parminnya nih. Wah. Baru udah siap belum, Pak? Nih, nih. Udah siap ya, Pak ya. Udah siap nih. Wah. Ini baru contohnya nih, Pak. Oleh-oleh mudik bawahnya anting putri. Iya, betul, Pak. Wah, mantap. Supaya buat budidaya di kampung. Kampung nih, Pak nih. Oh, iya ya. Kampung nih. Wah, mantap memang. Mau mudik. Kalau mau mudik ya. Iya. Mudiknya kemana nih? Oh, Pacitan ya? Pacitan, Pak. Waduh. 100. Mutan 100. Wih, luar biasa. Oke. Makasih buat salam budidayanya di Lampi Melali dengan wih-nya mana nih? Ya. Salam wih. Mantap. Mantap banget akarnya, Pak. Wah, ini dia Dil. Oke, mantap. Sampai ke salam buat keluarga di kampung, Om. Iya. Wah, ini Om Teguh luar biasa dia. Berbagi ya, dan juga apa namanya? Budidaya. Budidaya. Siap, oke. Bye bye. Wah, sahabat Lampi Melali nih. Dapat oleh-oleh dari Om Teguh. Makasih Om Teguh.